Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ezin Entertainment. Nah, pada video kali ini aku mau sharing atau mau berbagi pengalaman. Jadi waktu itu tuh aku pernah menjalani treatment di salah satu klinik ya teman-teman. Jadi aku tuh tinggal di kampung halaman aku namanya Brebes, Jawa Tengah. Mungkin kalian udah tahu ya. Tapi kalau untuk misal kayak jalan-jalan atau pergi-pergi, aku suka main ke desa tetangga, jadi ke Tegal gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan di Tegal itu ada salah satu klinik kecantikan. Jadi dulu aku pernah menjalani treatment di situ. Jadi aku mau sedikit cerita di video kali ini. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cerita aku, pokoknya kalian tonton video ini sampai akhir ya. Nah, jadi aku tuh pernah menjalani treatment di salah satu klinik di Kota Tegal, tapi aku nggak mau sebut kliniknya. Jadi aku mau berbagi pengalaman aja, gimana sih rasanya menjalani laser atau menghilangkan tai lalat gitu ya teman-teman. Jadi aku mau berbagi pengalaman. Jadi buat kalian yang penasaran gimana ceritanya aku pas ngilangin tai lalat di muka aku, kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Di sini aku bakal cerita lengkap, aku mau kasih tahu rasanya gimana, mau kasih tahu harganya berapa, terus gimana setelahnya, before afternya, aku bakalan kasih tahu di video kali ini. Dan buat kalian yang baru gabung dan yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu ya teman-teman, dan jangan lupa di like videonya, terima kasih banyak. Nah, kalau kalian perhatikan lebih dekat, muka aku tuh sekarang udah nggak ada tai lalatnya, karena dulu aku tuh pernah dilaser di salah satu klinik itu. Jadi dulu tuh muka aku sebetulnya banyak banget tai lalat teman-teman. Bahkan di tempat sini tuh ada satu tai lalat yang besar dan hidup. Jadi setiap nambah tahun, nambah aku bertambahnya umur tuh, tai lalat itu bakalan tambah lebih besar gitu ya teman-teman. Karena aku ngerasain sendiri dulu waktu aku kecil tuh itu masih kecil, tapi pas aku sekarang besar tuh tai lalatnya ikut tambah besar. Cuma nggak besar banget sih. Tapi emang nggak mengganggu ya, cuma aku kayak nggak pede aja. Kenapa sih muka aku tuh banyak tai lalatnya? Aku sempat berpikir gitu. Nah, mungkin untuk ngilangin tai lalat itu sendiri ada yang pro, ada juga yang kontra tentang ngilangin tai lalat. Mungkin ada yang bilang haram ataupun enggak. Tapi kalau menurut aku sendiri tuh kayaknya nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Karena kalau tai lalat itu kan munculnya karena hormon. Beda lagi kalau kita misal operasi plastik mengubah bentuk gitu, itu yang haram ya teman-teman. Maksudnya yang nggak boleh di dalam Islam. Nah, kalau misal cuma ngilangin tai lalat itu kan nggak apa-apa karena cuma di laser. Terus juga tai lalat waktu aku dulu bayi juga aku nggak ada. Jadi bukan bawaan dari sana ibaratnya ya, bukan bawaan dari lahir. Jadi tai lalat itu kan munculnya karena hormon. Dan bisa juga pas kita udah ngilangin tai lalat itu bisa muncul lagi karena hormonnya ada lagi gitu misalnya teman-teman. Jadi buat aku sih mungkin menurut aku nggak apa-apa aja sih kalau misal kalian pengen ngilangin sekedar tai lalat gitu, karena menurut kalian mengganggu gitu. Nah, aku di sini bakalan ceritain dulu kenapa sih aku memutuskan pengen ngilangin tai lalat. Jadi aku tuh dulu ngerasa wajah aku tuh jarang banget jerawatan, tapi emang gak glowing ya teman-teman. Emang gak glowing, tapi gak jerawatan juga. Cuma kelihatannya tuh kayak kotor karena banyak banget tai lalat, benar-benar banyak banget. Kalian bisa lihat di foto di sini, aku bakal kasih fotonya. Jadi sebelumnya tuh aku kayak gitu mukanya, di sini ada tai lalat, di sini pokoknya banyak banget tai lalat. Tapi alhamdulillah sekarangnya udah nggak ada. Dan sekarang muka aku udah lumayan bersih ya teman-teman. Jadi aku seneng banget dan puas banget menjalani treatment itu. Nah, dulu tuh aku kenapa nggak dari dulu aja gitu ya aku ngilangin tai lalat tuh? Kenapa? Karena aku alasannya dulu tuh aku taunya kalau ngilangin tai lalat itu bakalan butuh biaya yang banyak banget, kayak puluhan juta ataupun bahkan ratusan juta, atau bahkan harus operasi atau gimana gitu yang susah. Ternyata pas sekarang aku udah tahu, ternyata ngilangin tai lalat itu harganya murah. Di bawah 500 ribu aja kalian bisa ngilangin tai lalat di wajah kalian teman-teman. Jadi seperti itu, kalian bisa coba. Mungkin yang kalian mukanya banyak banget tai lalat kayak aku dulu, kalian pengen mukanya seperti aku gini yang gak ada tai lalatnya, kalian bisa ikutin treatment kayak aku teman-teman.
Jadi kalau nggak salah namanya itu laser CO2. Aku tuh menjalani namanya laser. Jadi yang namanya laser, aku kan sebelum aku menjalani treatment, aku cari tahu dulu di YouTube videonya, kayak di laser tuh kayak digimanain sih. Kalau aku lihat di video YouTube tuh kebanyakan kayak ditembak gitu pakai alat. Jadi alatnya tuh panas gitu ya teman-teman, nggak tahu itu kan pakai laser gitu dan panas. Aku tuh takut pertamanya bakalan sakit atau enggak, tapi ternyata pas di treatment itu, kita sebelum di laser itu kita bakal di kasih oles kayak salep gitu biar kita itu nggak ngerasain sakit. Jadi kayak di mati rasa gitu ya teman-teman, kalau kita kayak cabut gigi gitu. Cuma kalau itu di mukanya kita dikasih oles kayak krim putih-putih gitu biar kita nggak ngerasain sakitnya, dibius gitulah ibaratnya ya teman-teman. Dan kalian penasaran gak sih bentuk alat untuk lasernya tuh seperti apa? Aku sempat fotoin alatnya sih. Kalau misal masih ada, aku bakal kasih tahu fotonya di sini ya. Jadi alatnya itu tinggi. Jadi aku tuh ditaruh di kayak di kasur, disuruh tiduran di situ. Terus aku juga dikasih krim. Dan krimnya itu di apa namanya? Ditempelin setengah jam, sekitar setengah jam atau 45 menit. Jadi biar meresap. Terus di situ tuh ada alat gede. Aku pikir itu mungkin alat yang bakalan dokternya pakai buat ngelaser aku. Ternyata bener. Jadi alatnya seperti itu, tinggi, kayak ada tembakannya gitu bagian ujungnya dan ada kabelnya gitu. Situ aku kayak mau dioperasi gitu sih. Kayak deg-degannya tuh sama. Padahal sih ternyata pas aku jalanin itu ternyata nggak apa-apa, nggak terlalu sakit karena emang udah dikasih obat bius itu. Nah, jadi pertama kita disuruh cuci muka dulu. Setelah dicuci muka, kalau buat aku waktu itu sih, aku sebelum di laser aku facial dulu ya teman-teman. Jadi aku menjalani dua treatment. Pertama aku facial dulu. Jadi setelah di facial muka aku udah bersih, aku baru menjalani laser. Jadi kayak gitu. Nah, sebelum aku di laser, aku suruh tiduran dulu, terus dikasih sama dokternya. Dikasih tahu, ditanyain dulu mana sih yang mau dihilangin. Kan kadang di muka orang itu kan banyak tai lalatnya, kadang ada yang pengen disisain gitu. Misal kalian pengen di sini jangan dihilangin, ah yang di sini aja juga bisa. Jadi nggak semuanya harus dihilangin juga bisa, pokoknya dokter mengikuti arahan kita aja, kita pengennya yang mau dihilangin yang mana. Atau misal kalian mau dihilangin di bagian sini juga bisa, atau di telinga, terserah kalian. Pokoknya kalian tinggal ngomong aja sama dokternya. Dan biasanya kalau misal tai lalatnya itu dalam satu wajah itu cuma ada tiga titik gitu ya teman-teman, dan itu lebih murah paketannya dibanding kalian misal ngilangin satu wajah semuanya gitu. Nah, kalau kebetulan kalau untuk aku tai lalatnya itu lebih dari tiga, jadi aku ikutan paketnya yang lumayan agak mahal gitu ya dibanding yang tiga item itu, tiga titik itu. Nah, setelah aku dibius atau dikasih krim, selanjutnya dokternya nyamperin, terus aku ditutupkan bagian matanya gitu, ditutup supaya aku mungkin nggak kaget gitu. Dan di situ dia mulai nyalain alatnya supaya panas gitu ya teman-teman. Di situ aku deg-degan. Nah, dokternya itu mulai treatmentnya dari atas dulu sih. Waktu aku dari atas itu tai lalat yang datar gitu ya teman-teman, yang mati di bagian muka aku kan ada yang timbul, ada juga tai lalat yang gak timbul. Nah, menurut aku kalau tingkat kesakitan untuk tai lalat yang datar atau yang gak timbul itu gak sakit teman-teman, kayak gak ada rasanya. Jadi rasanya itu kayak gatel aja gitu, kayak gatel. Gatelnya juga bukan yang gatel banget, kayak gatel aja gitu, kayak gitu. Jadi gak sakit. Tapi ada satu tai lalat yang gede, yang di muka aku tuh gede di bagian sini ya teman-teman, hidung, dan dia itu hidup. Jadi besar gitu, ada akarnya juga. Nah, itu yang menurut aku paling bikin aku deg-degan sih, karena itu juga pas treatment itu agak lama karena kata dokternya akarnya itu dalam gitu ya teman-teman. Dan pas aku jalanin tai lalat itu kan di hidung, otomatis asap-asap yang panasnya itu, bekas lasernya itu masuk aku hirup gitu. Jadi baunya benar-benar kayak kulit yang dibakar pakai laser gitu teman-teman. Kamu pernah nggak, kalian pernah nggak pakai alat nyamuk gitu, yang buat nyamuk, yang pakai raket gitu? Nah,
baunya tuh seperti itu, kayak kalian kalau dapet nyamuk terus nyamuknya itu kebakar cer-cer-cer gitu sih, kalau ada bunyinya itu baunya seperti itu asapnya. Jadi muka kalian tuh bakal dipanasin pakai laser kayak gitu, bakal ada baunya, bau kebakar, terus juga ada suara kayak ditembak gitu, ser gitu. Pokoknya yang bikin deg-degan tuh itu. Nah, yang di bagian sini semua tai lalat di muka aku tuh rasanya biasa aja menurut aku. Tingkat kesakitannya kalau dari angka 1 sampai 5 tuh kalau yang datar itu enggak ada sakitnya sih. 0,5 gitu ya dari 1 sampai 5. Tapi kalau untuk yang gede yang bagian sini ya akarnya dalam itu tingkat kesakitannya mungkin 3 kali ya. 3, antara 3 atau 2,5 gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, aku sempat fotoin kondisi muka aku setelah aku dilaser tuh, muka aku kayak bener-bener banyak bolong-bolongnya teman-teman, banyak kebakarnya, lucu banget, aku aja sampai serem gitu yang lihat muka aku sendiri. Tapi aku sempet bisa mengabadikan itu sih, aku pengalaman paling berharga gitu ya teman-teman, bekas laser muka aku jadi bolong-bolong banyak banget. Aku aja sampai apakah muka aku bakal kembali normal ataukah bakal ada bekas kebakarannya atau gimana, aku sempat panik sih. Cuma aku berdoa aja dan percaya sama dokternya, karena dokternya kan udah pengalaman, udah sering nanganin kayak gitu. Jadi kata dokternya sih bakal balik lagi, dan ternyata sekarang faktanya muka aku juga udah balik lagi. Aku seneng banget sih. Nah, setelah kalian menjalani treatment laser CO2, kalian bakal dikasih kayak antibiotik biar muka kalian itu nggak kena kuman atau nggak terkontaminasi gitu ya teman-teman. Jadi biar muka kalian yang bekas lasernya itu aman, kalian dikasih krim antibiotik. Jadi kalian harus pakai, misal kalian merasa krimnya itu kering atau apa, kalian harus tempelin gitu kayak tutul-tutul di bagian yang bekas laser. Dan selama mungkin sehari atau dua hari kalian gak boleh cuci muka dulu dan gak boleh pakai skincare. Jadi kalian benar-benar harus recovery muka kalian supaya bisa balik lagi gitu ya teman-teman. Jadi aku kan gak pernah yang namanya laser, aku gak kepikiran bakal sakit gitu kalau kena air. Jadi waktu aku laser itu aku posisinya gak lagi head, jadi otomatis kan aku harus tetap sholat, jadi aku harus wudhu kan. Nah, luka di muka kalian yang habis kena laser itu kalau kena air benar-benar perih banget, aku sampai pengen nangis. Jadi buat kalian misal mau menjalani laser di muka kalian, mending kalian lakuin pas kalian lagi nggak ada pas kalian lagi dapet aja teman-teman. Jadi kan posisinya kalian nggak sholat, jadi nggak masalah kan kalau kalian nggak cuci muka atau nggak kena air mukanya selama minimal sehari lah, kalian seharian itu nggak kena ini demi menjaga biar ininya juga cepet kering, terus juga nggak sakit, karena benar-benar sakit banget kalau habis luka kayak gitu terus kena air, benar-benar aku aja pengen nangis gitu ya, kayak tiba-tiba keluar aja air matanya karena sesakit itu, seperih itu kalau kena air. Nah, mungkin pertanyaan kalian, berapa lama sih waktu saat sudah laser sampai akhirnya muka aku tuh balik lagi normal seperti sekarang? Jadi mungkin kalau satu hari itu lukanya masih basah, terus sekitar 3 hari itu kalian mukanya bakal item-item gitu, kayak bekas apa ya, kayak luka bakar yang kering gitu tapi belum ngelupas gitu ya teman-teman. Nah, proses ngelupasnya itu menurut aku itu yang agak lama sih, karena aku nggak berani ngelupas sendiri kan. Kadang ada orang yang gatel gitu ya, kayak jerawat gitu udah kering tapi gatel pengen dilupas gitu. Cuma kalau untuk aku mending namanya nunggu benar-benar dia ngelupas sendiri. Jadi lumayan lama sih, mungkin sekitar seminggu itu lukanya ngelupas sendiri. Jadi dari waktu aku mulai treatment sampai seminggu kemudian aku nggak berani keluar rumah karena malu ditanyain tetangga gitu ya. Cuma mending kalian kalau emang mau keluar ya pakai masker, pakai kerudung ataupun pakai helm biar nggak kelihatan gitu teman-teman. Pokoknya buat kalian nggak usah khawatir sih, misal takut nggak ya menjalani laser itu. Menurut aku sih ya udah, kalian jalanin aja. Kalau kalian emang pengen ngilangin tai lalat, kalian bisa ikutin cara aku pakai treatment laser CO2. Ada juga aku pernah ditawarin namanya
cutter, namanya treatment cutter gitu ya teman-teman. Jadi sama aja dia bisa juga ngilangin tai lalat. Karena aku ada riwayat keloid, aku pernah konsultasi ke dokter, boleh gak sih aku menghilangkan tai lalat tapi dengan cutter? Karena kalau cutter itu kan kayak dipotong gitu pakai, jadi dia bukan model yang laser dipanasin tapi pakainya alat cutter. Cutter itu kayak ada piringan pisau gitu ya teman-teman, jadi diiris-iris gitu kecil, jadi kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk yang ada riwayat keloid kayak aku, mending pakainya yang laser aja dibanding yang cutter. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang sedang bertanya-tanya apakah itu treatment laser CO2 dan gimana rasanya treatment laser CO2. Dan berapa sih harganya? Pokoknya harganya itu di bawah 500.000, teman-teman. Kalaupun kalian Thailandnya sedikit, itu harganya bakalan bisa lebih murah lagi. Cuma karena aku Thailandnya banyak, jadi ya segitu. Tapi nggak sampai 500.000 kok. Kalian datang ke klinik bawa uang 500.000, kalian bakal kembalian, ada kembaliannya gitu. Jadi nggak semahal itu, dan hasilnya juga memuaskan menurut aku ya, karena sampai sekarang juga muka aku udah bersih dan nggak muncul-muncul lagi gitu. Ya, mungkin segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.